Sambutan Tahun Baru Cina di Kampung Warisan Kebudayaan Pertubuhan Kebajikan San Sheng Alustar Kedah dijangka kembali meriah. Persembahan kebudayaan masyarakat Tionghoa dan pencahayaan pelbagai replika lampu yang unik dibuka semula selepas ditutup 2 tahun akibat Perintah Kawalan Pergerakan. Pengerusinya Ong Soon Boon berkata pusat tersebut dibuka selama 15 hari bermula hari pertama Tahun Baru Cina sehingga perayaan Cap Gomeh. Untuk pelancong-pelancong dari Malaysia, dan kita mengharap semua pelancong mengikut SOP yang dikekalkan untuk dari kerajaan. Persiapan tahun ini sederhana dengan hanya 3 replika baharu sempat disiapkan berikutan banyak yang rosak setelah kawasan tersebut ditenggelami banjir November lalu.